Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita libur dulu di kebun tanah karena besok mau hari raya. Jadi kita di rumah, bersih-bersih rumah, dan jadi hari ini kebetulan mau nih mengambil, kalau di sini orang bilang umbut. Nah, di kampung umbut orang bilang, tapi kita tahu bahasa Indonesianya. Ya sejenis umbi lah. Nah, dari pohon kelapa. Ini pohon kelapa, teman-teman. Pohon kelapa muda. Nah, jadi kita ini umbinya mau kita ambil, umbi buah kita dibikin dengan sayur bening. Nah, jadi inilah kehidupan tuh rumah kita. Tuh, mungkin belum ada yang tahu. Suasana perkampungan. Orangnya ada puasaan tadi, garing biar kepada hari tadi dia beliau tidak puasa karena no sakit. Ini rumah saudara, teman-teman. Saudara. Ya, kita lanjut melanjutkan itu. Jadi ini sisa daunnya ini kita buat, nanti kita buat di kuburan di atas kuburan. Biasanya tradisi masyarakat di Balangan atau di daerah sekitarnya, mungkin di Kalimantan seperti itu. Jadi biasanya setiap hari raya meletakkan daun pohon kelapa ini di kuburan. Kalau orang satu tahun sekali, tapi kalau saya biasanya satu bulan sekali meletakkan daun ini di kuburan. Jadi pas kebetulan kita mengambil umbut ini, jadi kita sekalian nanti menaruh daun kelapanya di kuburan. Oke, lanjut. Ya. Lepas nyior lah ngerannya. Oke, kita lanjut. Yang biasa dijadikan orang ketupat. Nah. Ini jangan lupa ketupat. Nah, jadi ini kita simpan buat bikin ketupat. Kita taruh sini aja dulu. Dah, menaku tarik pajaka ini dulu. Enggak ada dia. Sambong lo, Kak. Wah, sini mantap. Bukan uti kada heret cahayanya. Aroh. Iye. Oh,
pakai agar bening nih dicampur sama lampu. Intinya ayo itu marwah ke kampung. 5x6 loh, Kak. 5x6. Berkurang dia. Karena kita besok bikin apa ketupat. Puasa kan? Ini di restoran ya. Dia ni bawa lagi. Nih, yang no. Ini dari mana nak? Tuh. Pucuk mana? Nah, tuh. Nah. Tapi yang aslinya tuh itu. Ya, apa umurnya? Ngapot kamera lo. Tahan bisa lari bendak. Katanya lama tak tetangga kampung. Jadi teman-teman tuh yang diambil apa tuh nih ini nah. Ini kita bolah lagi nah. Ini di dalam isinya ini kita buang. Ini yang
ubinya di sini yang muda tuh. Nah, suara burung walet tuh. Nah, suara burung walet. Tuh. Suasana perkampungan yang damai. Ini merekam nih. Apa nggak dibuat kah? Tahu kan, dibuat tadi. Ada tahu juga kan mau. Itu nggak lihat tuh dia. Dia jago tau. Yang buat duduk dia. Ada jago tau buat terus lagi. Ada kita cari itu kan. Itu dengar aja suara. Dengar aja. Ya itu lo don tuh. Enak tuh pindah. Ya. Ah. Teman-teman, nah, jadi ini yang kita bikin sayur. Jadi sayur bening. Rumput kelapa. Rumput nyor. Panas. Ini pas. Patah kan ini. Teman-teman tuh, nah, hasilnya nah dari pohon kelapa yang besar tadi, nah ini hasilnya nah. Nah itu kita dibikin sayur nanti buat besok, sayur sama opor ayam sama ketupat nah tuh. Nah jadi buat bikin ketupatnya nah sudah ada nah. Nah biasanya ketupatnya orang beli nah, sekarang kalau di sini tidak beli, kami tinggal mencari ini aja nah teman-teman nah tuh. Kalau orang jelas nah. Nah nanti di ayam malam-malam nah tidak perlu beli nah. Bikin ketupat dari daun kelapa nah. Itu udah bikin lagi deh. Mana? Itu makanya kita yang bikin uang tuh. Teman-teman jadi nah ini perkampungan saya tinggal nah, jadi mulai dari kecil dibesarkan di sini nah teman-teman nah, kamera lemak kuat perkampungan nah, kalau ke mereka Balangan ke sana ke Paringin pasar tuh ada tukang antar paket tuh nah.
Nah, saya di dulu waktu kecil tempat tinggal saya di sana, teman-teman. Nah, tuh. Rumah yang ujung. Ini pas berapa buah rumah ini, rumah keluarga semua. Nah. Rumah saudara. Nah, itu juga rumah saudara yang saya tinggali. Nah, nanti bikin yang baru kita. Sampai di sini dulu video kita. Kita sambung di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau apa? Menaruh itu di kuburan teman-teman. Nah, tapi kita tidak membuat videonya. Oke. Mantap. We meant to be outdoor, forever free.